Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa hari ini gajian kan? Iya. Mana gaji? Ya ampun, baru juga sampai. Ini gaji papa. Cuman segini. 2 juta aja nggak ada, Pak. Itu juga udah syukur, Ma. Kita masih bisa makan. Kamu tuh juga tolong jangan berpikirin kalau kehidupan kita kayak dulu lagi. Serba ada dan berkecukupan. Papa sih nggak becus urus warisan dari orang tua mama. Coba kalau papa pinter, kita nggak bakalan bangkrut. Kita nggak bakalan susah. Kita nggak bakalan hidup di rumah yang sumpek, yang nggak ada AC-nya, panas. Coba papa lihat tuh anak-anak. Makan cuma seadanya. Kalau nggak ikan asin, mie instan. Ya itulah roda kehidupan, Ma. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Udah, nggak usah sok ceramah, nggak usah sok bijaksana. Kamu tuh harusnya bersyukur. Bersyukur nggak ada yang sakit kita, semuanya sehat. Ya doain aja, mudah-mudahan aku bisa dapat uang banyak lagi. Udah, yang bener adalah papa cari uang yang banyak, kerja yang bener. Astagfirullah. Itu papa deh. Itu papa. Papa? Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Loh, kok Intan sama Bulan kenapa di luar rumah? Itu kok lampunya mati? Iya, Pak. Iya, Pak. Listriknya dicabut sama petugasnya. Kan aku udah kasih uang ke Risa. Ini pasti uangnya. Belum dibayarin untuk bayar listrik. Riz, Kan aku udah ngasih uang ke kamu buat bayar listrik. Ini kenapa mati listriknya? Mama tuh belum bayarin uang listriknya. Belum dibayar. Belum dibayar listriknya, kan jadi dicabut listriknya, Riz. Oh, kamu beli handphone baru, hah? Pakai uang untuk bayar listrik, iya? Emangnya kenapa sih, Pak? Sekarang aku tanya sama kamu. Lebih pentingin handphone baru atau bayar listrik? Hah? Kasihin anak-anak ini, Riz. Mereka kepanasan di sini. Mereka butuh kenyamanan di rumah. Udah deh, Pak. Papa tuh nggak usah nyalain mama terus. Makanya papa kasih uang belanja buat mama. Belanja, belanja terus, belanja terus. Pak, semua tetangga handphonenya baru, udah modern, bisa Facebookan, bisa Instagraman. Mama cuma bisanya SMS-an. Malu dong, Pak. Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Gelap-gelapan, emang orang primitif apa? Kamu nggak bisa pergi dan pulang seenaknya ya? Aku di sini pemimpin keluarga. Aku kepala keluarga di sini, tolong hargain aku. Jadi papa minta dihargain. Oke, mama akan hargain papa. Asalkan papa tuh nyukupin semua kebutuhan mama. Pergi ke salon aja udah gak bisa, Pak. Apalagi belanja-belanja, beli make up, udah gak mampu. Hei, sayang. Kita masuk ya. Loh, kok gak dimakan mie-nya? Kita makan mie mulu. Iya, Pak. Kok kita makan mie terus? Nanti kalau kita sakit gimana? Sini, sayang. Sini, sayang. Sini. Yeah. Sayang, pokoknya kalian berdua tenang aja. Ya, kalian juga harus sabar. Papa nanti bakal beliin makanan yang paling enak buat kalian berdua. Tenang aja. Kapan, Pak? Pokoknya, kamu doain aja. Mudah-mudahan, papa uangnya banyak. Ya. Iya, Pak. Udah, sana. Makan lagi. Habisin mie-nya ya. Intan. Bulan, maafin papa ya. Papa membuat hidup kalian sekarang jadi begini. Papa juga ikut prihatin. Ya ampun, aku gak bisa melihat keluarga aku begini terus. Aku gak tega melihat Intan, Bulan hampir tiap hari makan dengan mie rebus. Intan, Bulan, dimakan. Kamu bolak-balik, makan gak? Intan bosan, Ma, makan mie terus. Iya, Ma.
kalian pikir mama gak bosen apa hidup susah kayak gini? Salahin tuh papa kalian yang gak becus cari duitnya. Mau makan gak? Kalau gak mama buang nih. Makan. Iya, ma. Iya, Teh. Papa dapat uang segini banyak dari mana? Bisnis papa ada yang kol. Nah, gimana kalau sekarang kita pergi keluar, kita makan-makan? Sekalian mama mau belanja baju-baju. Karena baju mama ini udah jelek-jelek semua. Intan juga ya, Pa? Aku juga ya, Pa? Boleh, boleh. Kalian boleh beli apa aja yang kalian suka. Yaudah, sana ganti baju. Eh, cepetan. Ya Allah, maafkan hamba, ya Allah. Hamba telah memberikan nafkah pada anak dan istri hamba dari hasil merampok. Itu kan, Pak, saya bayar lunas. Nah, gitu dong, Bu. Masa nunggu listrik mati dulu baru bayar? Yang penting kan bayar. Permisi, Bu. Ini aku beli kulkas sama TV baru. Buat kita, Pak. Mas, angkatnya yang benar ya, Mas. Itu semua barang mahal. Awas loh, jangan sampai lecet. Itu tuh, tuh. Taruh aja di pelan, dalam pelan, sana. Pelan, pelan, pelan. Ya udah, aku ke dalam ya. Itu juga turunin ya. Cepet, Mas, cepet. Bawa ke dalam semuanya. Itu beli pakai duit mahal. Ya, Bu. Norak banget. Polisnya kok ada duit sih? Emang suaminya udah kerja belum? Iya ya, kayaknya mah belum sih, Bu. Ibu-ibu lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin saya kan? Bu Lisa, suaminya udah kerja. Kerja apaan sih? Iya, suaminya belum kerja kok bisa belanja gitu banyak sih, Bu? Aduh, ibu-ibu udah deh. Gak usah kebanyakan basa-basi. Bilang aja kalau suami saya itu dapat duitnya dari kerjaan gak bener gitu, ya kan? Ih, Bu Lisa. Bukan begitu, Bu. Iya, terserah Bu Risa aja deh. Udah deh, Bu. Mendingan pergi aja. Ngapain sih, Ibu? Kerjaannya misalnya ngegosip aja, bilang aja. Ibu tuh pada ngiri sama saya karena saya belanja banyak. Ih, siapa juga yang ngiri? Ibu jangan sembarangan nuduh kita. Dosa, Bu. Iya. Enak aja. Ngomongin dosa-dosa. Situ tuh. Ikut Bu aja deh. Orang aja. Bagus kan? Bagus banget, Pak. Mama senang banget deh, Papa akhirnya bisa beliin Mama kalung sebagus ini. Mama senang banget, Pak. Ya, pokoknya sekarang kamu doain aja. Mudah-mudahan bisnis aku tambah maju ya. Pasti dong, Pak. Setiap hari Mama doa untuk kebaikan Papa. Kalau kayak gini kan Mama pakai kalung segede ini, kalung emas. Kalau pergi-pergi arisan lebih semangat dan gak malu. Baju udah, kalung udah, ada yang kurang. Oh. Cincin dulu kan cincin nikah itu dijual sama papa. Papa mau ganti kan? Iya. Nanti papa beliin yang baru ya.
buat gantiin cincin nikah kita. Bener, Pak. Asik.